Okay, day one, project GY6 on Nitro, dekat Nitro. So untuk konten aku kali ni kita race, kita, adakah menjadi sebab engine ni adalah engine GY6 swap. Okay. Tak. Dia kita mak bola. Belakang dia ada yang dia kah? Pakai bulin. Ah, robot asyik mak bola ni ada dapur, ada tempat main beyblade. Terus dia ada tok. Ada toy yang tahan yang besi. Nanti kami. Mak driving. Ami ninja, ah, Aston nak nyagi kecil nyamuk jadi kanek top. Haiya, eh, dah lo, tapi tadi dah cuba hidupkan. Nanti aku ambil video bahagian. Lepas tu carburetor masih dalam keadaan elok. Okey. GY6 carburetor Japan. Alright, yang ni adalah air filter clean ataupun hose cleaner yang dulunya susah. Dulu nak cari bahagian ni memang susah. Sekarang dah banyak dekat online. Tak payah pakai yang ni pun boleh juga. Ini standard OEM. So banyak clip yang dah patah. Okay. Dan ni yang bahagian depan. Okay. Ini banyak juga yang dah patah. Banyak juga yang dah patah. Banyaklah. So far, walaupun dah lebih 12 tahun, tak. 11 tahun dah tak start. Tapi tadi lepas aku check dismantle body, masukkan minyak, and then buka air filter direct, open apa ni, zero filter lah, open air, berjaya dihidupkan selepas 11 tahun. Alright, kita akan sambung selepas ni. Okay, day 2, hari kedua, semuanya dah ditanggalkan, tapi ada satu masalah yang datang. Rusty, teruk
Walaupun skuter ni berada dalam rumah je, maksud aku dekat kawasan yang berteduh lah, masih lagi dalam rumah dekat tempat parking. Tapi tak sangka dia rusty macam ni. Dari luar nampak elok, tapi tak sangka yang dekat bahagian sini rusty, karat. Okey, tak apa, kita cuba aja. Right. Kita cuba gunakan apa yang ada. GY6. Rupa baru. Stay tuned. Okey, aku dah baringkan skuter ni. Jom kita tengok kat bawah ni. Oh, teruk juga keadaannya, karatnya. Tapi tak apa, kita cuba apa yang ada je. Lagipun yang bahagian ni masih elok. Cuma tengah-tengah ni je supporter link antara body frame left and right ni berkarat. So keadaan kat bawah pun exhaust berkarat, kena tukar ataupun mungkin kita akan cuba cuci. Okey.